Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membongkar jeroan dari sebuah router dengan merek Merkusis dengan tipe MW305R. Ini routernya, nanti kita akan bongkar dan kita akan cari tahu isinya seperti apa. Oke, untuk membukanya, yang pertama yang kita perlukan adalah sebuah obeng plus minus seperti ini. Yang kita gunakan adalah yang minus. Kemudian di sisi sini kita merupakan awal dari pembongkaran ini. Oke, kita mulai. Jadi seperti ini. Ya, kemudian kita terus untuk membongkarnya seperti ini. Oke, sudah terbongkar. Inilah daleman atau jeroan dari Merkusis MW305R. Ada tiga kabel yang menuju ke antena, antena 1, antena 2 dan antena 3. Untuk engine-nya atau mesinnya seperti ini. Engine-nya kecil sekali, hanya seperti ini. Ya. Kemungkinan untuk yang ini adalah prosesornya. Kemudian yang ini saya nggak tahu, mungkin untuk operating system-nya. Mungkin di sini. Kemudian ini ada LED, lampu indikator. Kemudian di sini untuk port-port WAN sama LAN-nya. Kemudian ini untuk power, port power. Kemudian ini untuk reset sama VPS. Oke, untuk prosesornya ini apa ya mereknya? Untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek MT7628KN. Nanti bisa kalian browsing sendiri untuk prosesor ini kecepatannya berapa. Setahu saya ini prosesor kecepatannya sekitar 500 MHz, jadi sudah cukup lumayan. Dan mungkin untuk MediaTek ini lebih bagus daripada Realtek kalau menurut saya. Oke, kalau untuk prosesornya ini mirip dengan yang digunakan oleh TP-Link, karena memang menurut informasi Merkusis ini adalah istilahnya produk kedua dari TP-Link mungkin ya. Karena dari segi dalemannya sama ini sama TP-Link. Oke, sobat, itu saja bongkar-bongkar kita pada sebuah router dengan merek Merkusis MW305R. Semoga video ini berguna bagi Anda. Semoga berjumpa lagi pada video saya yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.